7 anggota pemadam kebakaran menerima penghargaan dari pemerintah daerah Kabupaten Birun. Penghargaan diberikan dalam kegiatan apel gabungan BPBD Kabupaten Birun yang melibatkan TNI Polri, Satpol PP, dan Basarnas. Pemda Birun memberikan penghargaan kepada 7 anggota pemadam kebakaran yang secara sigap memadamkan api saat gedung pemerintah Kabupaten Birun terbakar 2 hari yang lalu. Apel yang dilaksanakan di halaman pendopo Bupati Birun ini guna mengecek kesiapan petugas dalam mengantisipasi atau mencari solusi untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Birun yang kerap terjadi saat musim kemarau. Bupati Birun Muzakkar Agani menyampaikan salah satu penyebab adalah oleh petani yang membuka ladang dan membakar lahan baru dengan cara membiarkan api membakar semak-semak hasil penebangan. Ya, hari ini kita apel Kapolda antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Ya. Kalau dilihat dari spot ya, yang sering terjadi di Birun adalah daerah Juli, Sengal Selatan dan sebelah Kum. Ya. Di sana biasa masyarakat, para petani atau kebun sering ya, melakukan pembakaran-pembakaran dalam rangka penataan lahan untuk menjaga bagaimana kesiapsiagaan ini tidak hanya dari sisi kita pemerintah daerah, juga mendorong Pak Desi, Pak Camat, dan seluruh masyarakat untuk siaga terhadap ancaman dan gangguan kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kepala BPBD Kabupaten Birun, Teguh Mandiri Putra, mengatakan sarana dan prasarana yang dimiliki pihaknya belum mencukupi. Namun hal itu tidak membuat mereka berdiam diri dan mengadakan patroli setiap kelompok piket yang meliputi tim BPBD dan TRC Damkar. Sehingga dengan begitu saat ada kebakaran, pihaknya bisa bergerak dengan cepat. Untuk khusus karhutla, mungkin sarana dan prasarana kita belum memadai. Tapi itu juga nggak membuat kita, maksudnya berdiam diri. Nah, kita punya cara-cara tersendiri, teknik-teknik sendiri bagaimana untuk mengatasi karhutla. Api sudah mulai menjalar di hutan, itu yang lebih susah kita padamkan. Jadi kita lakukan pencegahan-pencegahan, seperti pengedukasian kepada masyarakat agar jangan membakar sampah sembarangan, jangan membuka lahan sembarangan, mungkin seperti itu. Kebakaran hutan sering terjadi di Kecamatan Juli, Pesangan Selatan, Pesangan Siblah Krun, Kabupaten Birun yang disebabkan pembakaran lahan untuk pembukaan ladang. Dari Birun, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.